Yo, hello guys, bertemu lagi dengan aku, Apin Mamim. Di video kali ini, aku bakalan membuat kostum hero yang ada di Marvel, cuy. Di sini aku baru ada 3 kostumnya ya guys ya. Mungkin dengan 20 like, aku bakal bikin part 2-nya guys. Oke, sebelum ke tutorialnya, kalian tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Oh ya, follow Instagram sama TikTok aku juga ya. Hehe. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke tutorialnya. Nice, so nice, good. Oke, guys, di sini aku udah ada bahan-bahannya ya, guys ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Ini yang pertama, yang warna merah ini kostum Spider-Man, yang kedua kostum Venom, dan yang ketiga Black Panther, cuy. Mantap. Oke, mulai dari Spider-Man dulu karena ini yang pertama ya guys ya, jajaran pertama. Untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat ya, di sini ada armor trim, kostum Spider-Man-nya yang warna merah, dan ini untuk corak-coraknya ya guys ya, untuk pewarnanya buat digabungin ada Nether Quartz dan lapis, cuy. Oke, langsung aja ambil ya untuk armor trimnya. Oke, terus untuk ininya, armornya, dan ininya, cuy. Oke, langsung aja buat di smithing table. Nah, untuk yang pertama, aku bakal buat dulu bagian kepalanya, guys ya. Karena ini untuk bentuk awalnya. Oke, jadinya seperti ini. Simpan. Nah, terus ke bajunya. Oke, lapis lazuli. Oke, udah. Terus ke celananya guys ya, pakai lapis lazuli juga sama. Salah naro. Oke, pakai lapis lazuli juga. Mantap. Oke, simpen lagi. Nice. Terus sekarang yang terakhir, yaitu bagian kakinya ya guys ya. Nah, ini untuk armor trimnya, dan pakai lapis juga guys. Nah, ini udah mantap, udah jadi guys ya, GG sih. Nah, ini untuk tampilannya aku bakal pakai dulu ya guys ya, sabar. Aku ganti dulu ya kameranya, sebentar guys ya. Oke, di sini aku udah ganti kameranya, langsung aja aku bakal pakai ya guys ya. Sah, mantap, nice, so nice, good, GG, udah jadi Spider-Man gitu kan. Ini kalau bisa sih bisa nempel gitu di apa ya, di tembok-tembok gitu guys ya, jadinya kayak Spider-Man beneran gitu. Wah, GG sih, mantap. Oke, langsung lanjut ke kostum yang kedua, yaitu kostum Venom. Yo. Oke, cuy, langsung aja lanjut ke yang kedua ya guys ya, yaitu kostum Venom. Nah, di sini untuk bahan-bahannya ini ya guys ya, ada armor trim, terus ini apa armor juga nih yang udah dikasih warna-warna hitam, dan ini ya guys ya, Nether Quartz. Nah, ini untuk campuran warnanya Nether Quartz semua ya guys ya. Oke, langsung aja buat. Ntar ini aku taruh-taruhin dulu di sini. Ini nggak kelihatan. Oke, ini armornya dan Nether Quartz ya guys ya. Oke, langsung ke pembuatannya. Ini untuk bagian kepalanya kasih warna putih. Beres. Terus untuk bajunya warna putih juga. Mantap. Celananya juga kasih warna putih. Uhui. Mantap. Dan yang terakhir bagian kakinya warna putih juga. Nice, so nice, good. Oke, ini udah jadi guys ya. Ini tinggal sama aku pakai. Bentar ya, aku rubahin dulu ke sini, pindahin dulu. Oke, mantap. Aku ganti kamera dulu ya. Oke, cuy, aku udah ganti kamera, langsung aja pakai. Mantap. Oke. Nice, cuy, mantap sih. Ini hampir mirip kayak yang Venom, yang Spider-Man ya guys ya. Cuman bedanya Spider-Man warnanya merah dan biru, ini warnanya hitam dan putih guys ya. Mantap sih, GG, ini sangar juga ya. Tuh, wah, hampir mirip kayak Warden nih di tengahnya ya.
GGGG. Oke, langsung ke kostum yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Black Panther. Yo 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 yo. Oke guys, untuk kostum yang ketiga atau yang terakhir ini, yaitu kostum Black Panther. Nah, ini untuk bahan-bahannya, pastinya armor trim, dan ininya juga sama ya, kayak yang Venom tadi, untuk armornya warna hitam, dan untuk campuran warnanya pakai ametis guys ya. Oke, langsung simpan-simpan dulu barangnya. Tar ini nggak kelihatan. Oke, armornya dan campuran pewarnanya. Oke, langsung dibuat. Oke, ini untuk bagian kepalanya beres. Oke, bagian badannya mantap. Terus bagian celananya. Oke, nice cuy. Dan bagian sekarang kakinya. Oke, nice, so nice, good, GG. Ini udah jadi guys ya. Oke, aku bakal taruh dulu di sebelah sini. Terus aku langsung pakai guys ya. Oh iya, aku ganti kamera dulu ya, sebentar. Oke guys, di sini aku udah ganti kameranya ya guys ya. Oke, langsung aja dipakai nih. Apakah bagus? Pastinya. Oke, mantap, mantap. Yo icuy, nice, so nice, good. Wah, ini mantap sih. Kayak mata Enderman gak sih itu yang di bagian kepalanya tuh? Iya cuy, kayak mata Enderman cuy. GG sih. Mantap sih. Mantap, 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 mantap. Wah, sangat, sangat mantap, mantap, mantap. Oke guys, ini aku bakal taruh dulu di bagian belakang sana ya, biar sekalian buat thumbnailnya guys. Mantap. Oke guys, nah ini untuk hasilnya ya guys ya. Nah, di bagian atas ini ada Spider-Man, Venom, dan Black Panther. Wah, ini kostumnya kece-kece dan sangar sih guys. Kalian wajib buat cuy ya. Ini kece banget. Ini buat survival cocok guys ya. Daripada pakai armor diamond, mending kalian pakai armor kulit terus tambah pewarna, udah jadi kayak gini guys. Mantap, ini kece-kece. Mantap, mantap, mantap lah. Oke. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Ini untuk hasilnya bagus bener ya. Oke. Untuk dilanjutin video part 2 nya kalian tinggal like video ini guys ya, sampai 20 like. Nah, aku bakal lanjut part 2 nya guys ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video aku selanjutnya. Dadah. Nice, so nice, good.